baik ya. Ini ada sindikat pelaku curian mor antar lintas kabupaten. Jadi dari ketiga tersangka ini ada hubungannya dengan salah satu pelaku yang berinisial S yang pada saat ini ditahan oleh Polres Hulu Sungai Tengah dalam kasus yang sama, yaitu berupa kasus pencurian kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan curang mor. Dari hasil pengembangan yang kami dapatkan, ada tiga pelaku curang mor yang ketiga-tiganya tidak pidana pencurian kendaraan bermotor ini dilakukan bersama dengan pelaku lain yang berinisial S yang sekarang sudah ditahan di Polres KST. Kemudian untuk TKP-nya yang kejadian 1-2 itu di wilayah hukum Polsek Kupo, kemudian yang terakhir itu Eldo Koret ada di wilayah hukum Polsek Murung Buda. Dan ketiga tersangka ini pada saat dilakukan penangkapan dilakukan oleh gabungan unit pusher Satreskrim Polresta Balong dengan Polsek Kupo.